ومسلك بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد الحمد لله Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita pada Allah Ta'ala kerana dapat bersama-sama untuk duduk buat seketika kuliah subuh. Jarang biasanya masjid ni buat kuliah subuh pada hari selain Sabtu dan Ahad. Betul? Jarang. Jarang sangat. Tapi ada satu masjid di Petaling Jaya, dia buat kuliah subuh hari Rabu. Hari Rabu dia buat kuliah subuh dan ada orang. Jadi sebenarnya pengajian ni kalau kita buat, insya-Allah ada orang. Walaupun kita kata mungkin tak ada orang, ada orang sebenarnya. Dan hari ini alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala, Allah berikan kita satu nikmat yang besar. Nikmat apa? Selain pada iman, nikmat iman dan nikmat Islam, pada hari ini Allah kurniakan kita cuti sebenarnya. Cuti tu nikmat. Dan apatah lagi cuti pada hari ini ialah jatuh pada hari Jumaat. Kalau kita bekerja ni tuan-tuan, puan-puan, kalau jatuh cuti pada hari Jumaat, saya memang cukup suka lah. Sebab kita hari tu rasa lain daripada hari lain. Persiapan kita dengan Jumaatnya lain dengan berbanding kita bekerja. Kalau kita bekerja, kita akan bergegas macam tak cukup masa. Tetapi kalau ada cuti pada hari Jumaat ataupun kita ambil cuti pada hari Jumaat, oh, rasa indah hari itu. Dan pada hari ini alhamdulillah kita sama-sama bercuti. Bercuti dan alhamdulillah kita bersama-sama dengan solat subuh jemaah dan kita dengar buat seketika kuliah subuh untuk menambah ilmu yang apa yang ada dalam diri kita. Pada pagi ini tuan-tuan, kita akan kongsi tentang kisah sahabat. Kisah sahabat yang saya pilih pada hari ini ialah Abu Talhah Al-Ansari. Abu Talhah Al-Ansari ini, kalau kita biasa dengar dalam kisah-kisah sahabat, bila disebut Talhah, biasanya ada dua sahaja nama Talhah. Pertama, Abu Talhah bin Ubaidillah. Dia ni orang Mekah. Dan yang kedua, Talhah bin Ubaidillah, tak ada Abu. Satu lagi ialah Abu Talhah Al-Ansari, iaitu orang Madinah. Jadi orang kita ni Melayu jarang letak nama anak Talhah. Ada tak nama anak Talhah dalam masjid ni? Tak ada. Ada pun kadang-kadang orang kata. Bab Perhambi kata jarang-jarang, kan? Jarang-jarang sangat. Kawan kita pun kalau ada Talhah, adalah seorang dulu. Mungkin sebab sebutan kita orang Melayu ni nak sebut to tu payah. To, kan? To dengan ta tu beza. Kemudian Talhah ni apabila ditulis dalam Rumi, huruf to tu jadi ta, kan? Jadi Talhah. Bila sebut Talhah tu jadi lain dah sebenarnya. Tapi kena letak nama, tak ada masalah. Nama ni adalah nama sahabat, sahabat yang hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Talhah Al-Ansari ini ialah seorang sahabat yang duduk di Madinah. Biasa kalau kita dengar sahabat yang berada di Mekah. Jadi ini berada di Madinah. Sebab itulah dia letak nama dia di belakang Abu Talhah Al-Ansari. Al-Ansari ini bermaksud orang Ansar. Sebab itulah dia, ulama-ulama ni kalau tuan-tuan tengok, banyaknya di belakang tu dia ada tulis macam Al-Bukhari, Imam Bukhari. Nama dia bukan Bukhari sebenarnya. Bukhari tu nisbah kepada Bukhara. Begitu juga kalau setengah orang dia letak nama dia Al-Kelantani, kan? Maksudnya dia ni daripada Kelantan. Kita ingat orang Arab mana? Rupanya datang muka macam kita je, rupanya daripada Kelantan. Sekarang ni pun banyak juga orang letak di zaman sekarang ni lah. Contoh dia letak At-Takiri, kan? Ada ustaz. Ustaz apa nama tu? Tak ingat nama dia. Ustaz YB tu. YB tu At-Takiri. Saya dulu sebenarnya ingat At-Takiri ni keluarga dia. Rupanya dia ambil daripada seberang Takir. Seberang Takir jadilah At-Takiri. Jadi kalau kita ni orang Semenyih ni, contoh nama kita Ismail. Ismail As-Semenyi. Tak sedap bunyinya. Dia kata tak sedap bunyi, tak payah letak lah. Kalau Al-Kajani tu boleh sedap juga. Tapi kalau Semenyih ni kurang sikit.
Baik, Abu Talhah ni tuan-tuan, dia duduk di Madinah. Dan sebagaimana sahabat Nabi SAW ni, dia ada dua kategori. Ada satu kategori sahabat yang tidak pernah menyembah berhala. Dan ada kategori yang lain, mereka ni pernah berada dalam agama jahiliyah. Antara sahabat yang tidak pernah menyembah berhala ialah Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah menyembah berhala sejak kecil lagi. Biasa kita dengar Nabi tidak sembah berhala, kan? Rupanya sahabat dia yang paling baik sekali, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, tidak pernah menyembah berhala sejak kecil. Begitu juga dengan Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari kita biasa dengar tak pernah menyembah berhala. Dan ada juga sahabat kategori yang kedua, ialah mereka ini pernah dalam agama jahiliyah. Masa tu tidak datang lagi ajaran Islam. Jadi mereka dengan agama jahiliyah. Sebab itulah apabila kita tengok sejarah-sejarah sahabat-sahabat ni, akan timbul satu rasa kecukuran dalam diri kita. Sebab kita ni, apabila kita lahir di dunia ni, kita ni dilahir tiba-tiba dalam keluarga Muslim. Dalam keluarga Muslim kita lahir ni. Kita tak minta pun. Cuba bayangkan kalau kita ni dilahirkan tiba-tiba dalam keluarga bukan non-Muslim. Dalam bukan non-Muslim, apa agak-agaknya kisah kita pada hari ini? Sebab itulah ulama' biasa sebut, dia kata kita perlu bersyukur ke atas nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam, itulah sebabnya kita ni lahir-lahir tu dah Muslim dah. Cuma atas kita pula nak melakukan apa yang Allah suruh tu, apa yang Allah Nabi suruh tu, sebaik mana yang kita mampu. Tapi berbeza dengan sahabat-sahabat ni, adanya asalnya tidak menyembah berhala, dan ada yang pernah dalam agama jahiliyah. Jadi bagaimana keislaman mereka ni? Jadi mereka ni macam mana boleh memeluk Islam? Benda tu kita kena tahu, sahabat-sahabat ni. Jadi Abu Talhah Al-Ansari ini, dia masuk Islam disebabkan oleh seorang wanita. Disebabkan oleh seorang wanita. Wanita itu bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah ibu kepada Anas bin Malik. Ummu Sulaim ni kita jarang dengar nama Ummu Sulaim ni. Nama anak-anak kita pun tak ada pun Ummu Sulaim ni. Kalau Ummu Salamah tu ada. Ummu Sulaim ni adalah ibu kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni, kalau tuan-tuan biasa dengar hadis, dia akan sebut diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Inilah mak dia. Mak dia namanya Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim ini juga duduk di Madinah. Jadi apa yang saya nak cerita ni, kisah dia bermula pada perkembangan awal lagi Islam. Jadi Ummu Sulaim ni, dia baru sahaja melahirkan Anas bin Malik. Anas bin Malik masih lagi menyusu, dan dia masuk Islam, dan dia ni berada di Madinah. Malangnya suami dia ni kafir. Kafir. Jadi semasa perkembangan awal Islam ni, syariat Islam ni dia tidak sempurna lagi. Jadi masa tu kalau isteri tu Muslim, suami tu kafir, boleh. Boleh lagi sembunyikan, kan? Boleh lagi sembunyikan. Dan Ummu Sulaim dia tak bagi tahu pada suami dia bahawa dia ni memeluk Islam. Jadi pada suatu hari suami dia keluar daripada rumah untuk melakukan urusan. Kemudian apabila habis urusan dia, dia pun balik. Apabila sampai di rumahnya, dia dengar suara Ummu Sulaim, iaitu isterinya, daripada rumah sebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maksudnya Ummu Sulaim ini telah menyebut satu perkataan yang menggambarkan dia itu Muslim. Seorang Muslimah, seorang yang memeluk agama Islam. Aku telah bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu pesuruh Allah. Terkejut suami Ummu Sulaim. Sebab isteri dia ni masuk agama lain tanpa dia tahu. Macam kita lah kalau suami tengok-tengok balik-balik rumah, atas meja penuh dengan barang. Satu kotak tapuai. Berkotak-kotak. Tapuai ni mahal tuan-tuan. Kita suami terkejut. Tapi kalau isteri kata tak apa dah ni, guna duit dia, kita tak apa. Baik. Begitu juga dalam ni. Apabila isteri tu masuk agama lain, satu benda besar tuan. Berpindah agama. Jadi suami ni dia marah kepada isteri dia ni dengan merajuk. Pelik sikit. Dia suami ni kalau dia marah, marah betul. Ada juga suami dia marah dengan merajuk.
Jadi dia merajuk ni, dia keluar daripada rumah, dia berjalan ke Syam, ke Syria. Dan semasa dalam perjalanan tu, dia bertemu dengan musuh lama dia. Musuh lama dia yang penuh, yang pernah ada dendam sejak dulu. Dan apabila bertemu dua musuh ni, bergaduhlah. Bergaduh, akhirnya terbunuhlah suami Ummu Sulaim. Bergaduh sampai terbunuhlah Ummu Sulaim, suami dia. Dan apabila matinya suami Ummu Sulaim ni, Ummu Sulaim ni dia kata, aku tidak mahu kahwin dengan siapa-siapa pun. Aku tidak akan nak kahwin dengan siapa-siapa pun. Sehingga Anas bin Malik ini habis menyusu, dan Anas ni besar, menjadi dewasa. Budaya ketika Arab ketika tu, jika suami tu meninggal dunia, isteri ni menjadi balu, dia akan berkahwin dengan orang lain. Begitulah keadaannya. Kadang-kadang dia akan berkahwin dengan kawan kepada suami tu. Itu benda biasa. Sebab yang menjadi ketua keluarga ialah suami tu, lelaki kan, bukan perempuan. Tetapi Ummu Sulaim dia tak nak kahwin dengan siapa-siapa pun. Jadi apa yang dia buat ini berbeza dengan keadaan semasa itu. Jadi kisah dia tak nak kahwin dengan siapa-siapa pun tersebarlah di kota Madinah tu. Kalau ikut zaman sekarang, viral lah kisah dia. Zaman dulu dia tak ada Facebook ni, tapi viral lah kisah dia. Masa dia tak nak kahwin dengan siapa-siapa pun. Jadi masa berlalu dan berlalu, cerita ni sampai di pengetahuan Abu Talhah Al-Ansari. Abu Talhah Al-Ansari ini pula ialah seorang yang kaya. Orang kaya. Di kota Madinah tu, dia ada satu taman, satu kebun buah kurma. Nama dia Bayruha. Ada nama dia, Bayruha. Tempat dia di pintu masuk belakang tu, Masjid Nabawi, pintu Fahad. Kalau pintu Fahad tu belakang tu, kalau ikut orang yang ceritanya, bahawa masuk ikut pintu Fahad, lepas tu kita masuk sikit, ada dua tiang. Saya tak ingat kiri atau kanan. Ada dua tiang, lepas tu kita selak kapet tu. Selak kapet tu, ada dua tanda dekat mama tu. Ada dua bulat. Di situlah tempatnya kebun Abu Talhah. Dan di situnya lah tempat perigi. Sebab dalam kebun Abu Talhah ini ada satu perigi, air dia sedap. Dan Rasulullah SAW suka masuk dalam kebun ni dan minum air daripada perigi tersebut. Jadi nak katanya, kalau kita bayangkan, sebab Masjid Nabawi tu, kalau masjid yang asal atas depan sana tu, lepas tu maknanya tengah-tengah tu tidak ada apa-apa. Jadi kebun dia di belakang. Itulah kebun dia. Jadi orang kaya. Jadi Abu Talhah ni apabila dengar bahawa ada seorang wanita ni yang tak nak kahwin dengan siapa-siapa, dia pun jadi tertarik. Apabila tertarik, dia pun jadi berkenan lah. Orang lelaki berkenan lah pula kan. Dan orang lelaki ni kalau perempuan tu tak nak, orang yang tu lah lagi dia berkenan lagi. Setengah-setengah lelaki lah kan. Cabaran orang kata. Jadi dia kata mungkinlah Ummu Sulaim ni mungkin tak nak kahwin ni, mungkin sebab dia ada sebab-sebab tertentu. Tetapi kalau aku bagikan dia mas kahwin yang banyak ni, mungkin dia akan berubah hati. Lelaki ni. Jadi Abu Talhah pun sediakanlah mas kahwin yang banyak daripada dinar dan dirham. Duit emas, duit perak. Dia pergilah berjumpa dengan Ummu Sulaim. Dia cakap sendiri dengan Ummu Sulaim bahawa dia nak memperisterikan Ummu Sulaim ni sebagai seorang isteri. Dia tak guna dah orang tengah ni. Kadang-kadang bahaya kalau kita berkenan orang, kita guna orang tengah. Orang tengah tu pula ambil. Itu bahaya. Baik. Dia kata ke Ummu Sulaim, dia nak jadikan Ummu Sulaim ni isteri. Apa Ummu Sulaim cakap kepada Abu Talhah? Dia kata, innahu la yanbaghi an atazawwaj musyrika. Dia kata sebenarnya tak boleh bagiku untuk berkahwin dengan orang musyrik. Musyrik ni bermaksud sembah Allah dan sembah berhala. Itu panggil musyrik. Dia mensyirikkan Allah. Lepas tu dia kata, amma ta'lam ya Abu Talhah anna alihatakum yadhhaha ali fulan. Dia kata, wahai Abu Talhah, tidakkah kamu terfikir bahawa Tuhan kamu tu dibuat oleh manusia? Sebab di kota Madinah tu, kalau ikut ceritanya, mereka sembah berhala, dan berhala tu dibuat daripada kayu, dan kayu tu diletak di rumah untuk disembah. Jadi Ummu Sulaim kata, tidak kamu terfikir bahawa berhala yang kamu sembah itu dibuat oleh manusia? Wa innakum law ash'altum fiha naran lahtaraqat. Jikalah kita
buat unggun api. Kita buat unggun api, kita campakkanlah berhala tu dalam api tersebut, dan secara itu bakarlah berhala tersebut. Dengan kata lain, bahawa berhala yang kamu sembah ni, Tuhan yang kamu sembah ni, tak ada apa-apa pun, tak boleh mendatangkan kuasa pun, campak dalam api pun tak boleh buat apa. Oh, jadi tahulah bahawa Abu Talhah, bahawa pinangan dia ditolak. Ditolak, kemudian dibagi hujah dan begitu menyebabkan dada dia sempit. Sakit ni. Sakit hati ni bila orang sebut begitu. Kan? Bahawa berhala tu memang tak datangkan apa-apa. Di sini ada satu poin yang kita boleh tengok. Adakah Ummu Sulaim ni dia menghina agama Abu Talhah? Ummu Sulaim dia tak hina sebenarnya. Dia bercakap benda yang betul. Dia cakap benda yang fakta. Maksudnya kalau letakkan berhala yang kamu sembah ni dalam api, nescaya terbakar. Jadi benda tu bukan hina. Jadi Abu Talhah pun balik. Balik, dia tahu bahawa pinangan dia ditolak. Tapi orang lelaki ni, dia kalau nak, dia nak juga. Abu Talhah ni begitulah. Kalau dia nak, dia nak juga. Dia kata, mungkinlah aku bawa mas kahwin ni sikit. Walaupun sebenarnya Ummu Sulaim kata, dah dia tak nak sebab kamu ni musyrik. Tapi Abu Talhah dia fikir dari segi pemikiran jahiliah. Mungkin sebab aku bawa sikit. Jadi keesokan harinya dia tambah, dia doublekan. Duit emas dan duit perak tu dia doublekan. Dia pergi sekali lagi jumpa dengan Ummu Sulaim. Dia kata, wahai Ummu Sulaim, aku memang ingin sangat memperisterikan kamu. Apa Ummu Sulaim cakap kepada Abu Talhah? Ummu Sulaim dia kata, wallahi ma misluka ya Abu Talhah yurad. Dia kata, demi Allah, orang macam kamu ni tak sepatutnya ditolak. Demi Allah, di sini bukan sumpah yang kena kafarat tu. Orang Arab ni sebenarnya, tuan-tuan, dia suka kalau nak bercakap benda tu dia tegas, dia akan sumpah. Wallahi. Contoh kalau kita tanya, kamu minum air ni ke? Kamu minum air? Dia kata, aku minum. Betul ke kamu minum? Dia kata, wallahi ana asyrab. Ya Allah, betul. Dia kata, demi Allah aku minum. Demi Allah tu bukan kafarat. Demi Allah tu betul-betul aku minum. Itu budaya Arab. Tapi kita tak boleh lah. Kita ni tak guna sumpah-sumpah ni. Baik. Jadi Ummu Sulaim kata, demi Allah, dia kata, orang seperti kamu ni tak sepatut ditolak. Dia puji. Baik. Kemudian dia kata, walakinnaka rajulun kafir. Tetapi kamu ni Abu Talhah lelaki kafir. Kafir ni sebenarnya teruk lah. Sebab kalau musyrik ini, maknanya dia sembah Allah, dia sembah berhala. Kafir ni maksudnya sembah berhala. Wa ana imra'ah muslimah. Sedangkan aku ni, dia kata, seorang wanita muslimah. Aku ni agama Islam, kamu tu agama jahiliyah. Wala yahillu li an atazawwaju. Dan tak halal bagiku untuk aku kahwin dengan kamu, wahai Abu Talhah. Jadi kalau kita ikut di sini, maksudnya dah ditolaklah pinangan tu lagi. Tetapi Ummu Sulaim pada kali kedua ni, dia buat satu benda yang baik. Pada asalnya dia memang tolak pinangan Abu, dia tak nak kahwin dengan siapa-siapa. Tapi apabila dia melihat bahawa Abu Talhah begitu sungguh-sungguh nak kahwin dengan dia, dia berubah. Dia berubah fikiran. Dia tambah lagi kepada, dia cakap lagi pada Abu Talhah, fa in tusallim fazaka mahri wala as'aluka ghayr. Dia kata, tapi Abu Talhah, jika kamu ni masuk Islam, itulah mas kahwinku. Maksudnya mas kahwin kita, aku tu, kamu Islam je. Wala as'aluka ghayru. Dan aku tak akan minta benda yang lain. Maksudnya yang kamu bawa duit dinar, duit emas tu, aku tak minta dia tu. Aku nak kamu Islam je. Ini Ummu Sulaim ni. Dia tahu seorang lelaki ni memang betul-betul berkenan dengan dia ni. Berkenan sangat ni. Aku dah tolak hari pertama. Aku dah kata dah berhala dia ni tak ada apa-apa. Tapi datang juga. Jadi masa tu dia fikir, cara nak bawa seorang lelaki yang daripada kesesatan ni kepada kebenaran. Daripada agama yang jahiliah ni kepada agama Islam. Sebab itulah dia kata, jika kamu masuk Islam, itulah mas kahwin aku. Dan aku tak akan minta selain padanya. Jadi Abu Talhah pun balik. Dia kata dah macam jadi. Tetapi syarat dia tu sukar. Syarat dia ialah tukar agama. Tukar agama ni satu benda yang besar, tuan-tuan. Satu benda yang besar. Kalau kita suruhlah siapa-siapa kata, kamu kata, aku bagi 1,000 ni kamu tukar agama. Dia nak tak? Tak nak tukar agama.
Walaupun orang yang kita bagi, kita kata bagi 1,000 tu, orang tu jarang-jarang semayang, siapa boleh bilang semayang dia berapa setahun, dalam kali setahun, puasa pun kadang-kadang boleh bilang juga, dia tak akan tukar kau. Begitu juga dengan orang yang non-Muslim. Kalau kita bagi, kata bagi 1,000 ni kamu tukar masuk Islam, dia masuk tak? Tak masuk. Sebab agama ni satu benda yang besar dalam hidup. Satu benda yang besar. Jadi kalau nak tukar tu, dia kena fikir betul-betul. Jadi semasa itu Abu Talha dia fikir, dan Allah campakkan hidayah kepada Abu Talha sehingga dia nampak kebenaran Islam tu. Allah campakkan hidayah. Jadi kita ni manusia ni, kalau kita inginkan kebaikan, kita ingin buat sesuatu yang baik, kalau kita selalu fikir benda tu dan kita minta hidayah pada Allah, Allah campakkan hidayah pada kita, jalan yang kita nak tuju tu semakin mudah. Terlalu mudah. Bila campak, datangnya hidayah Allah, nampak jelas. Kalau tak ada hidayah ni, memang gelap. Jadi apabila dah nampaknya hidayah tu, baru dia tahu bahawa agama yang dia anuti tu, yang dia pegang tu, tak betul. Tarut sebenarnya. Macam mana boleh sembah satu berhala yang tidak datangkan manfaat apa-apa? Jadi pada masa tu, dia nampak kebenaran Islam itu, dia nampak kebenaran agama Islam itu, dan dia nampak bahawa Tuhan yang betul, yang sahih, ialah Allah Ta'ala yang Esa. Jadi ketika itu, yang dia berkenan atau dia cinta kepada Ummu Sulaim itu dah tak jadi nombor satu dah. Dah jadi nombor 4-5 dah. Sebab apa? Dia nampak kebenaran Islam tu yang pertama dah. Apabila hidayah Allah tu masuk, dia akan bertukar segala-galanya. Jadi dia pun berjumpalah dengan Ummu Sulaim. Dia kata, aku ingin masuk Islam. Aku ingin masuk Islam. Ummu Sulaim kata, kalau kamu ingin masuk Islam, kamu jumpalah dengan Rasulullah dan kamu nyatakan keislaman kamu. Kemudian Abu Talha pun jumpa dengan Nabi SAW dan isytihar keislaman dia. Kemudian Ummu Sulaim pun kata kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ketika itu dah besar. Dia kata, wahai Anas, dia kata, kahwinkanlah aku dengan Abu Talha dengan mas kahwinnya keislaman dia. Keislaman dia tu saja sudah mencukupi sebagai mas kahwin. Jadi kisah perkahwinan Ummu Sulaim dengan Abu Talha ni, seorang kaya di kota Madinah ini, dengan hanya mas kahwin Islam tu, keislaman tu, tersebar lagi di kota Madinah. Masa dulu tu dah tersebar, tak nak kahwin dengan siapa-siapa. Kali ni tersebar lagi, viral lagi, bagaimana seorang wanita ni berkahwin dengan seorang lelaki yang kaya hanya keislaman dia. Satu benda yang pelik zaman tu. Tak pernah berlaku. Tak pernah berlaku. Itu menunjukkan betapa hebatnya seorang wanita ni, Ummu Sulaim. Sedangkan dia boleh kata, wahai Abu Talha, kamu masuk Islam, kemudian mas kahwin tu kamu nak bagi, bagilah kan, dah kamu nak aku. Tapi Ummu Sulaim ni dia tak nampak benda tu. Asalkan Abu Talha ni masuk Islam, berubah daripada sesat, daripada benda yang benar, itu sudah mencukupi. Baik. Sehingga kan apa yang dibuat oleh Ummu Sulaim ini dinyatakan oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Nabi SAW dalam satu hadis disebut, dia kata, dakhaltu jannah wa sami'tu khashfah. Pada suatu hari dia kata, aku masuk dalam syurga dan aku mendengar bunyi tapak kaki. Syurga masuk tu tidak ada orang lagi. Dia dengar ada bunyi tapak kaki. Kemudian Nabi kata, siapa ni? Bunyi tapak kaki siapa ni? Kemudian ada suara kata bahawa itulah Rumaysa binti Milhan. Itulah tapak kaki Rumaysa binti Milhan. Rumaysa binti Milhan ialah nama kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim tu kita panggil gelaran lah, ataupun kunyah. Jadi rupa-rupanya Ummu Sulaim ni telah diisytiharkan sebagai ahli syurga, sedangkan dia masih hidup lagi di bumi. Tu hebat. Masih hidup lagi di dunia ni, tiba-tiba, tapi dengan sebab dia punya kehebatan dia tu, telah diisytiharkan sebagai ahli syurga. Dah ada tempat dia di syurga tersebut. Ya, hebatnya bagaimana Abu Talha ini hidup dia dengan seorang wanita yang memang telah diisytiharkan sebagai ahli syurga. Baik. Apabila kita tengok kisah ni, saya teringat hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Pada suatu hari Nabi SAW dia duduk dan dikelilingi dia ada sahabat-sahabat. Kemudian datanglah seorang wanita. Dia berkata pada Nabi, wahai Nabi, aku hadiahkan diriku kepada kamu. Maksudnya apa?
aku hadiahkan diriku pada kamu, maksudnya aku ni nak menjadi isteri kamu lah. Ha, macam tu. Jadi orang Arab ni dia jenis orang kata apa, berterus terang. Ha, tak ada nak berkiah-kiah, berbantun-bantun ni. Nabi SAW pun tengok wanita tersebut, kemudian Nabi pun tunduk. Waktu wanita tu, dia dalam keadaan berdiri. Dia tengok Nabi ni tak ada respon pun. Oh, tak ada respon. Dia pun duduk lah. Maksudnya Nabi tu tak berkenan lah. Tak berkenan. Jadi, ada sahabat di situ. Sahabat ni kalau ikut riwayat, dia memakai kain sehelai saja. Sehelai kain. Dan kain tu daripada pinggang ke bawah. Tutup aurat lah. Orang miskin. Kain daripada pinggang ke bawah. Dia kata, wahai Rasulullah, jika kamu tidak ada hajat dengan wanita tersebut, maka kahwinlah aku dengan dia. Ha, dia nak kahwin. Duit tak ada. Miskin. Kemudian Nabi SAW kata, kamu nak kahwin dengan dia, apa yang kamu ada? Dia kata. Orang kata, aku tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Masalah juga, dia nak kahwin tapi tak ada apa-apa harta. Nabi kata, cuba kamu balik ke rumah kamu, kamu cek. Kamu cek periksa dalam rumah kamu, takut ada benda yang boleh dibuat sebagai mas kahwin. Sebab mas kahwin ni kan rukun nikah. Dia pun baliklah ke rumah dia. Kemudian lepas dia tengok dalam rumah dia, dia pun baliklah jumpa Nabi SAW. Dia kata, wahai Nabi, dia kata, di rumah aku ni tidak ada apa-apa pun lagi. Kosong. Nabi kata, cuba kamu balik lagi ke rumah kamu, kamu cek, takut ada satu cincin besi. Cincin ni kalau orang lelaki biasa kita pakai cincin apa? Cincin perak kan. Besi ada orang pakai tak cincin besi? Tak ada orang pakai cincin besi ni. Cincin besi kalau pakai karat lah. Kan? Tak ada siapa pakai. Maksudnya nilai cincin besi ni begitu murah sekali. Amat murah. Siapa orang tak pakai pun. Tapi Nabi kata, cuba kamu balik dalam rumah, takut-takut ada cincin besi. Boleh guna sebagai mas kahwin. Dia balik rumah, dia nak cari dalam rumah dia. Kemudian datang balik jumpa Nabi SAW. Dia kata, wahai Nabi, aku dah cek dalam rumah aku. Dan aku tak jumpa apa-apa pun walaupun cincin besi. Kalau kita tengok dia cerita ni, aku cek dalam rumah aku ni tidak ada apa-apa pun walaupun cincin besi, maksudnya kosong rumah dia. Betapa miskin lah hidup sahabat. Berbeza dengan kita. Kita kalau tanya apa dalam rumah kita, jenuh kita nak jawab. Apa yang tak ada kita boleh cakap. Apa yang ada tu payah nak jawab. Apa yang tak ada saya boleh cakap. Baik. Jadi sahabat ni dia nak berkahwin tapi tak ada apa-apa. Kemudian dia pun terfikirlah idea. Dia kata, wahai Rasulullah, dia kata, apa kata kalau gunakan kain yang aku pakai ni sebagai mas kahwin? Oh, Nabi kata, jika guna kain yang kamu pakai itu sebagai mas kahwin, kamu nak pakai apa? Oh, tak ada lah. Sebab dia ada kain selai tu dah, dia punya pakaian. Dan kalau kamu guna kain tu sebagai mas kahwin dengan wanita tersebut, dia tak memberi manfaat pun kepada wanita tu. Sebab kain selai nak tutup macam mana badan, apatah lagi itu wanita. Jadi diam semua orang berfikir apa cara dia. Tak lama kemudian Nabi SAW kata, adakah kamu ada hafal mana-mana surah dalam Quran? Dia kata, ya Rasulullah, ada, aku ada hafal surah ni, surah ni. Kemudian Nabi SAW kata, baik, dengan surah itulah jadikan mas kahwin untuk kamu kahwin dengan wanita itu. Jadi berkahwinlah dengan wanita tu dengan hafalan surah tu. Jadi apa yang kita nak ambil pengajaran daripada hadis dalam Sahih Bukhari tu dan kisah Ummu Sulaim ni, iaitu bagaimana kita dianjurkan untuk mempermudahkan perkahwinan. Mempermudahkan perkahwinan adalah satu benda yang hebat. Bahkan ialah sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi kata, cuba kamu cari walaupun sebentuk cincin besi. Ha, ini sunnah Nabi. Maksudnya Nabi suka. Jadi bagaimana kita nak praktikkan benda ni dalam hidup kita dunia sekarang ni, semua model ni, ialah jika kita ada anak, contoh kita ada anak perempuan, datanglah seorang lelaki kawan dia lah, kawan dia berkenan dengan anak kita. Apabila berkenan, kita tengoklah mana dia ni memang boleh menjadi seorang suami yang baik, boleh bina keluarga. Kita pemudahkan perkahwinan tersebut. Janganlah kita terlalu mengikut budaya ataupun kita terikut-ikut trend ataupun kita tengok kawan-kawan yang lain. Kita kata, aku nak letak jumlah sekian pada budak tu. Budak ni baru saja kerja.
Budak kalau zaman sekarang ni, kalau yang baru kahwin ni biasa umur 25, 24, 25, 26. Baru kerja setahun dua. Tak banyak dia punya duit. Kan? Kita perlu tak jumlah sekian. Sebab kita nak buat besar. Malu orang sebelah. Orang sebelah buat 5 kemah, takkan kita nak buat 3 kemah. Kan? Orang sebelah buat di dewan besar, takkan kita nak buat dewan kecil. Ha, macam tu, macam-macam fikir dalam otak kita. Kita terlupa bagaimana Nabi SAW dia punya sikap dia lah mempermudahkan perkahwinan. Ha, itu sunnah tu. Ha, jadi apabila berlaku begini, kita tengok. Kalau budak ni kita tengok, letak jumlah sekian dia mampu, walaupun kita letak banyak, mungkin dia anak orang kaya ke? Ha, letak lah. Tetapi kalau kita tengok dia ni orang biasa-biasa je, ha, kita letaklah jumlah yang semampu yang dia buat. Yang pentingnya, adanya perkahwinan antara anak kita tu dengan dia tu. Ha, sebab kita takut, apabila kita letak benda, kita payah-payahkan perkahwinan ni, ha, jadi anak muda ni apabila dah suka sama suka ni, kadang-kadang akan jadi benda yang tak baik. Jadi kita nak menghalang benda tu. Biarlah perhubungan mereka tu di halal dan redai Allah, dan kita permudahkan perkahwinan. Tak salah kita nak letak banyak pun, tapi tengoklah budak tu macam mana. Yang penting, jika kita mempermudahkan perkahwinan itu, kita telah melakukan amalan yang Nabi SAW suka. Sebagaimana dalam hadis tersebut. Baik. Keduanya, apabila Abu Talhah dan Ummu Sulaim yang berkahwin, Ummu Sulaim, mereka ni dikurniakan seorang anak lelaki. Tetapi mereka ni diuji oleh Allah, anak lelaki ni selalu sakit. Selalu sakit. Dan kecil lagi anak ni. Dan pada suatu hari Abu Talhah ni keluar daripada rumah untuk lakukan satu urusan, dan semasa tu anak lelaki ni meninggal dunia. Meninggal dunia. Ummu Sulaim kata kepada keluarga dia, kata, kamu jangan bagi tahu Abu Talhah, biarlah aku sendiri bagi tahu pada dia. Jadi suami isteri ni nak bagi tahu pada Abu Talhah sendirilah, tak payah kamu bagi tahu. Baik. Zaman dulu kena ingat, zaman dulu tidak, ni zaman 1400 tahun dulu ni. Maksudnya sebarang berita ni tak ada macam kita ni WhatsApp, Facebook apa kan. Jadi bila balik baru bagi tahu. Jadi nak menunggu Abu Talhah tu balik, Ummu Sulaim ni buat apa? Ummu Sulaim dia masak makanan yang paling sedap. Dan dia menghiaskan diri dia, hiasan yang terbaik sebagai seorang isteri untuk Abu Talhah. Jadi Abu Talhah ni apa balik ke rumah dia, penat-penat daripada urusan kerja di luar, Ummu Sulaim pun bagilah, hidangkan makanan yang sedap. Makan sedap ni, kita balik letih-letih, makan lah. Makan sedap, kemudian tengok pula Ummu Sulaim ni, lain macam pula dia berhias hari ni, kan? Lain macam. Jadi bersamalah dua orang tu, Ummu Sulaim dengan Abu Talhah. Dah selesai mereka bersama berdua tu, Ummu Sulaim pun kata pada Abu Talhah, wahai Abu Talhah, dia kata, jika kita ini meminjam peralatan dapur, contohnya periuk lah, daripada orang lain, dan pada suatu hari orang tu minta daripada kita nak balik periuk tu. Okey, sebelum tu ada tertinggal tadi. Bila Abu Talhah balik, dia pun tanya, bagaimana keadaan anak kita? Sebab dia tahu anak dia sakit. Ummu Sulaim dia kata, innahu sakinan. Anak kita tu dalam keadaan tenang. Sakinan tu maksudnya keadaan tenang. Jadi Ummu Sulaim ni betul dia cakap tu, tenang. Tenang ni maksudnya dah kembali ke rahmatullah lah, tenang. Tetapi kalau Abu Talhah ni, tenang ni maksudnya sedang tidur dalam keadaan tenang. Dia nak bagi mood tu tak kacau sangat. Jadi apabila selepas tu, selepas mereka bersama tu, Ummu Sulaim pun kata, kalau kita pinjam sesuatu daripada orang lain, orang tu minta balik, bagaimana pendapat kamu Abu Talhah? Abu Talhah kata, sudah pastilah kalau kita pinjam sesuatu barang daripada orang lain, orang tu minta, kita kena bagi balik. Masa itulah Ummu Sulaim kata, ketahuilah wahai Abu Talhah, bahawa anak kamu ni telah meninggal dunia. Jadi Abu Talhah ni apabila dengar berita macam tu, nak marah. Tapi nak marah macam mana? Dah makan sedap dah kan, lepas tu dah bersama isteri dah, eh nak marah tak jadi nak marah. Dia pun keluarlah jumpa dengan Nabi SAW. Dan pada tu waktu subuh, dia cerita pada Nabi ni, cerita ni tak puas hati ni. Dan Nabi SAW doakan keberkatan kepada mereka pada malam tu. Dan hasil daripada makbulnya doa Nabi SAW ini, mereka dikurniakan anak yang lain. Kurniakan anak yang lain.
Dan semasa Ummu Sulaim nak lahirkan anak tersebut, Nabi SAW berada di luar, berada di luar Madinah. Dan Abu Talha ni, dia kata kepada isteri ni, dia kata, biasanya aku ni akan ikut Nabi, kalau Nabi keluar aku ikut, dia kata. Tapi sebab kamu ni nak lahirkan anak, aku cutilah. Macam kita lah kan, kita kerja, isteri kita nak lahir anak, kita ambil cuti lah. Kemudian lahirlah Ummu Sulaim anak, seorang anak lelaki. Dan Ummu Sulaim kata, kamu, dia kata, jangan bagi makan kepada anak ni sehingga Nabi sendiri bagi makan. Sebab keluarga Ummu Sulaim dan Abu Talha ni, dia ada hubungan yang istimewa dengan Nabi. Nabi suka keluarga ni. Jadi pada masa tu Nabi dah pulang pada Madinah, dan Anas bin Malik ni bawalah bayi tersebut berjumpa dengan Nabi SAW. Dan Nabi SAW letaklah bayi tersebut di atas biba dia. Lepas Nabi mintalah buah kurma, Nabi pun masukkan dalam mulut dia, dia lembutkan, kemudian dia bagilah kepada bayi tersebut. Dia bagi bayi tersebut dan bayi tu makan bersungguh-sungguh. Dan Nabi kata, tengok ni, dia kata, inilah bayi Ansar, inilah orang Ansar, suka makan kurma. Sebab kurma-kurma ni Madinah, suka makan kurma ni, kecil-kecil suka makan kurma, bayi lagi. Dan Nabi SAW doa keberkatan kepada bayi tersebut, dan dinamakan bayi tersebut sebagai nama Abdullah. Baik, itu kisah dia. Kisah yang kedua ni yang saya nak sampaikan dengan tuan-tuan ni ialah bagaimana sikap Ummu Sulaim. Dari segi pengajaran kita dapat di sini ialah bagaimana dia mencari waktu yang sesuai untuk menyampaikan benda yang penting kepada suami dia. Dia cari masa yang sesuai. Ni seorang wanita yang hebat ni, Ummu Sulaim ni. Sebab kematian anak ni satu benda yang besar, kan, dalam hidup kita. Begitu juga kalau kita dalam hidup kita sekarang ni, contoh kita tengok dapat surat merah, surat merah TNB, nak kena potong lah, tak bayar kena potong, kan. Kita isteri lah, terkejut kita ni, dapat surat merah ni, maksudnya kena potong ni, tak ada apalah api, tak ada elektrik lah rumah kita. Kita pun tak sabar-sabar nak beritahu suami kita ni. Jadi apabila waktu petang tu suami kita balik saja, buka pintu, assalamualaikum, kita pun pergilah, bang, abang tak bayar ke bang TNB ni, bang dah dapat surat merah dia, bang, nak potong ni macam mana, bang, kita nak macam mana, nak masak air apa, macam-macam lah kan. Gelap rumah kita kan, malu, macam habis panjang cerita. Suami ni bawa sampai daripada kerja, baru buka pintu tak masuk lagi ni, nak masuk, assalamualaikum, dapatlah berita tu, kan. Sedangkan suami ni daripada Kuala Lumpur nak sampai sini berapa kali jam, jam banyak nak sampai ke Semenyih ni, kan. Dekat situ pun, dan jam dekat Ceras tu memang daripada dulu jam, kan. Sampai-sampai dapat berita begitu pula. Jadi bagaimana perasaan suami tu? Walaupun benda yang disampaikan tu betul, tetapi apabila kita sampai waktu yang tak sesuai, dia akan jadi respon yang tak baik. Sebab itulah wanita yang baik, isteri yang baik, dia kena tengok suami dia waktu yang suami dia cool bila, waktu dia tenang bila, waktu lepas makan ke, waktu lepas solat isyak ke. Lepas solat isyak biar setengah lelaki ni, dia tenang, dia duduk dekat sofa, kita bawa lah satu cawan Nescafe, bawa lah dua keping biskut cracker tu, letaklah di tepi tu, letak di depan dia, kita duduk tepi tu, suami kita minum, barulah kita kata, bang, kita ni dapat surat merah. Barulah suami kita tengok, surat merah kenapa, dia tengok respon dia lain, respon dia lain. Jadi kita sebagai isteri kena pilih waktu yang sesuai, bagaimana suami kita ni waktu dia yang kita lebih arif. Baik, yang kedua, kita lihat bagaimana dilakukan tahnik apabila Nabi SAW letak kurma itu ke dalam mulut bayi tersebut. Itu dinamakan sebagai tahnik, kan, ataupun orang kita panggil belah mulut, belah mulut. Biasa orang Melayu kita ni buat benda ni pada hari ketujuh dan ke atas. Tetapi kalau ikut dalam budaya Arab atau budaya Islam ni, mereka buat tahnik ni pada hari pertama lagi. Hari pertama lagi tahnik. Kita boleh buat ke orang Melayu kita ni? Orang Melayu kita ni bayi-bayi yang keluar pun tak adalah besar-besar mana, kan. Kalau lahir tu 2.4 kg tu, bapa tu pun nak pegang pun takut. Kecil sangat. Kalau 3.5 ke atas tu, tu sedap pegang. Baik. Jadi tahnik dia dalam Islam, kita tengok bagaimana sebenarnya. Bagaimana sebenarnya tahnik ini dalam Islam, dalam ikut mazhab Syafi'i, dia adalah sunat muakkad. Maksudnya satu benda yang memang dianjurkan. Dan tahnik ni kalau ikut Islam ialah ada bayi tersebut, kita ambil kurma, kita lembutkan dan kita masukkan dalam mulut dia untuk dia rasa. Dan
Kalau kita letak sebiji kurma tu, kadang-kadang bayi kita ni dia tak adalah macam kita makan tu, kan? Nak nyonyok tu. Jadi biasanya kita ambil kurma tu, kita buang apa, kita ambil sikit, kita masuk dalam mulut kita, ataupun kita letak dalam cawan yang ada air untuk lembutkan. Dan ada setengah orang dia kata apabila Nabi SAW letak dalam mulut tu, itu Nabi, dia kata. Nabi ni keberkatan je lain. Kita ni lain. Sebab kadang-kadang zaman sekarang orang kata berjangkit, kan? Berjangkit dari segi helio tu, kan? Jadi kalau kita tak nak elak benda tu, kita boleh letak dalam cawan yang ada mangkuk air, kita lembutkan kurma tu, ambil sikit, masukkan dalam mulut bayi tersebut, masuk ke dalam sikit, ke lelangit dia, gosok-gosok sikit, bila dia nyonyot-nyonyot, itu cukup lah. Kemudian kalau kita nak letak air zam-zam pun boleh. Walaupun kalau ikut Nabi, dia tak ada air zam-zam ni sebenarnya. Tapi kalau kita nak letak air zam-zam boleh. Tapi kita ambil lah satu sudu tu, masuklah setitik, apa dua titik dalam mulut bayi cukup. Jangan sampai sesudu. Sesudu boleh juga. Tapi dia sebenarnya bayi ni tak berapa sesuai dengan cecair. Dari segi perubatan, memang cecair selain daripada susu. Tetapi kalau kita nak ambil keberkatan air zam-zam tu, boleh, kita letaklah sikit. Kemudian kita doakan bayi tersebut. Doa bahasa Melayu ke, bahasa Arab ke, bahasa Inggeris, terpulang. Kemudian kita bagilah nama. Itu habislah tahnik sebagaimana dalam Islam. Kurma, air zam-zam tu kalau ada lah nak buat. Kemudian kita doa keberkatan. Kemudian kita bagi nama. Itulah tahnik dalam Islam. Jadi contoh biasa yang kita temu macam mana? Tahnik dia ada letak macam contoh ada cincin emas. Cincin emas, kan? Ada letak kismis, ada letak garam, ada letak gula. Dia sapu kat mulut bayi tu. Letak garam supaya apa yang dia cakap ni masih. Letak gula supaya dia cakap ni suka orang dengar. Letak cincin sikit bagi apa yang dia cakap ni penuh nilai. Macam-macam lah. Jadi benda-benda tu sebenarnya adalah amalan orang Melayu kita. Amalan orang Melayu kita. Kalau amalan bagi Nabi SAW, bagaimana tadi? Yang mudah je. Dan satu lagi, kena ingat apabila kita nak buat tahnik ni, korma tu kalau kita nak buat, kita masukkan betul-betul dalam mulut tu. Sebab ada setengah orang dia letak kat mulut bayi tu kat depan, kat bibir. Itu bukan tahnik. Sebab bayi ni bila dia depan, dia tak boleh nak nyonyot pun. Kena masuk ke dalam sikit. Sebab itulah kalau kita tengok orang buat tahnik ni, dia masukkan dalam bayi tu, macam kita kata, macam jahat sangat dia letak mulut bayi, masuk ke dalam cocok. Sebab itulah cara bayi. Dia tak boleh nak menyonyot dengan mudah. Baik. Seterusnya lagi amalan kita dalam tahnik ialah ada selawat. Kan? Biasa selawat. Dan selawat itu juga adalah amalan orang kita. Kalau nak selawat boleh, tak selawat pun tak masalah. Sebab kalau biasa kalau kita tengok tok guru pondok ini, tok guru pondok ataupun orang alim, biasanya kalau dia buat kuliah subuh ke, ataupun tak ada kuliah subuh, contoh hari Jumaat kalau di Kelantan, lepas wirid tu beraturlah orang nak bagi tahnik ni. Ustaz, tolong ni. Belah mulut. Jadi tak setiap orang tu tak ada lah selawat. Lepas habis tu cukup belah. Tak ada lah selawat. Kalau selawat jenuhlah. Dan yang ketiga, bila biasa buat tahnik, dia orang akan buat makan. Makan ni pun tuan-tuan ialah budaya orang kita. Kalau nak buat makan boleh. Tak nak buat pun tak masalah. Tapi kalau buat makan ni orang sukalah. Buat kambing seekor, orang ramai orang datang. Dan yang ketiga ialah siapa nak buat tahnik. Biasa orang kita ataupun dalam mazhab Syafi'i memang disebut bahawa berdasarkan hadis Nabi SAW itu digalakkan kita cari orang soleh buat tahnik. Sebab Nabi tu orang alim. Jadi sebab itulah orang kita dia sanggup pergi mana-mana cari ustaz ni, kan? Contoh kalau ustaz pondok ke ataupun yang hebat tu, sanggup bangun pukul 4 naik kereta pergi. Tak ada masalah. Cumpanya dalam Islam ni, orang yang nak melakukan tahnik tu tak semestinya orang tu. Tak semestinya ustaz tu. Kalau dalam keluarga kita, kita tengok kat kampung kita ni ada Pak Imam tu. Pak Imam tu soleh dah, kan? Soleh ni maksudnya jaga solat, jaga perwatakan, soleh dah tu. Kita boleh suruh dia tahnik. Tak semestinya kita kena cari orang. Sebab ada setengah tempat kadang-kadang jadi payah nak tahnik. Tak ada orang nak tahnik. Nak cari orang betul-betul macam kira taraf ulama, untuk guru lah. Tak semestinya. Kalau dalam tempat kita tu pun tak ada lah Tok Imam ataupun orang ni, kita tengok Pak Mentua kita ni, baik. Pak Mentua kita ni kaki masjid juga. Kita boleh suruh dia juga untuk tahnik. Kalau kita tengok Pak Mentua kita pun tak ada, kita tengok diri kita sendirilah. Diri kita ni, kita ni tak adalah kata soleh sangat. Tapi, bagus juga lah orang kata ni, kan? Kan? Bagus juga. Kita pun boleh tahnik anak kita sendiri. Jadi, tak memayahkan. Apa yang saya sebut di sini sebab kebanyakan orang bila nak lakukan belah mulut ni, kadang-kadang orang tak buat.
Dia tak buat sebab apa? Sebab benda-benda macam itulah. Nak kena ada majlis, kena ada makan. Oh, dia kata masalah duit pula, lepas tu masalah masa nak cari siapa nak tahnik ni. Macam mana ustaz nak datang rumah kita? Masalah, dia kata tak payah buat. Sebenarnya tahnik ni dalam Islam begitu mudah je. Hanya letak kurma sikit, aizan-zan. Lepas tu kita doa, bagi nama, selesailah tahnik tersebut. Pada masa yang sama, kalau kita orang Melayu, kita cukur sekali. Dan kena ingat, cukur ni, masa kalau kita buat tahnik tu, cukur, gunting, bayi tersebut, lepas tu kita kena gondolkan kepala dia. Setengah orang ni tak gondolkan kepala, dia biar sikit je. Tak betul tu. Ambillah pisau cukur mana-mana, insyaAllah memang tak luka. Setengah-setengah bapak ni dia takut, tak luka insyaAllah. Cukurlah kepala tu. Kalau yang lebih baik ialah rambut tu, kita timbang berat tu, kita sedekahkan kepada orang-orang yang berkenaan. Kita beli emas lah, emas dah mahal tu, pandai-pandai lah. Itu dari segi kebaikan dia lah. Baik, itulah yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan tentang Abu Talha Al-Ansari dan kisah dia bagaimana dia masuk Islam dengan seorang wanita, walaupun pada asalnya dia ni berkenan dengan wanita tersebut. Dia memang berkenan. Tiba-tiba bagaimana Allah campakkan hidayah dia kepada Abu Talha, menyebabkan dia nampak Islam tu lebih benar daripada benda lain. Sebab itulah kita setiap hari, jangan sekali-kali kita tinggal, kita minta kepada Allah agar diberikan hidayah kepada kita. Sebab kadang-kadang ni kita tak nampak apa yang sepatutnya, tapi bila Allah campakkan hidayah, kita akan nampak lebih luas daripada tersebut. Baik, begitulah apa yang lain yang saya boleh kongsi yang tadi-tadi tentang bagaimana Nabi SAW gemar kepada orang yang memudahkan perkahwinan. Dan yang seterusnya, bagaimana seorang wanita ini perlu memilihkan waktu yang terbaik untuk memperkatakan benda yang penting dengan suami dia. Kena cari waktu yang sesuai. Dan yang akhir sekali, amalan tahnik yang dituntut dalam Islam ini mudah sahaja dia buatnya, dan harap-harap kita boleh lakukan dalam kehidupan kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina siratal mustaqim, minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma zidna ilma wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala kama tuhibbu wa tarda. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وأكرمنا بفضلك عن من سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.